Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Kembali lagi di Hokage Predator. Gudangnya ngebahas hal-hal yang gak penting seputar YouTubers. Come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living... Okay, guys. Di sini Hokage Predator akan buatkan kalian tutorial edit video tanpa copyright. Kemarin banyak banget yang bertanya, "Bang, video saya masih copyright. Kenapa ini kok bisa masih copyright? Bang, kalau kena channel gimana, Bang, nanti copyright?" Nanti di sini kita jawab ya, guys ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke, untuk yang pertama kalian harus mencari bahan ya, guys ya. Cari bahan itu bisa dari YouTube atau bisa dari TikTok. Cari dulu bahannya ya, guys ya. Kayak gini nih, bukan bahan yang bagus ini. Kita cari konten-konten yang menarik untuk kita bahas, dan juga bahasan copyright itu bisa kita cari ya, guys. Sini saya cuman masih scroll-scroll aja nih. Kita kembali ke YouTube. Pertama kita bikin tutorial atau bikin video atau konten yang mudah dibaca ya. Kemarin itu yang sering kena itu doa-doa. Nah, karena doa-doa itu sekarang lagi booming-boomingnya mumpung bulan Ramadan, kita bikin konten itu aja. Kalian klik aja Murotal, tapi yang green screen. Di situ kita udah mengurangi namanya copyright gambar, tinggal kita mengulik copyright masalah suaranya aja. Ini kita lihat, ini banyak gratis semua ini, kalian tinggal download. Terus di YouTube, terus di link atas itu di apa namanya, setelah www.youtube. Nah, sebelum kata YouTube, setelah dot itu kalian tambahi huruf SS. Nah, ini mempercepat kalian untuk download, soalnya itu kayak shortcut. Jadi kita langsung ke web yang namanya Safe Room. Nah, terus biar nggak copyright itu, kita cari yang namanya suara gemericik air. Nah, kenapa gue cari yang ini? Karena ini bisa menutupi suara tersebut. Jadi ketika terdeteksi itu suaranya beda, guys. Ada suara gemericik airnya. Ini aja kita download. Caranya sama seperti yang tadi ya, tambah huruf PSS. Terus jika masih dirasa kurang, menurut saya ditambah lagi aja cuitan atau suara kicauan burung, guys. Kita cari-cari yang menurut kita pas ya, guys. Di sini juga banyak video-video yang kayak kicauan burung di pagi hari atau tembakan-tembakan masteran itu.
nurut aja ya. Lihat aja ya guys, apa yang saya lakukan ini kalian tirukan. Kalau bisa kalian pause videonya, ini cukup lama ya. Nah, untuk video kayak gini kenapa saya ambil kualitas yang biasa aja, karena saya cuma ngambil suaranya aja, videonya kita buang nanti. Bang, kenapa enggak pakai converter aja bang, di convert bang? Enggak, karena gini, kalau pakai converter nanti biasanya itu file audio yang udah kita download itu nggak bisa masuk ke Premiere guys, jadi harus di convert lagi. Makanya saya nggak mau ribet, saya tinggal download aja nanti diambil suaranya aja di unlink gitu. Sembari nunggu nih. Oke, kita lanjutkan ya guys, kita langsung saja buka Premiere Pro. Sorry, karena tadi ada azan guys, kita berhenti dulu. Oke, kita lanjut, kita buka Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Premiere Pro. Beberapa project yang kemarin saya kerjakan ya guys, ada hewan otomotif dan juga murotal. Nah, ini yang paling sering kena copyright itu yang murotal. Karena apa ya, salah satu penyebabnya adalah tidak ada perubahan suara pada video aslinya guys ya. Setelah kita itu apa namanya, harus diselesaikan. Nah, di sini ini project saya. Ini nanti kita hilangkan saja guys ya. Oke, langsung kita bikin new screen sequence 3. Nah, di sini kita cari bahan dulu. Nah, ini udah ada bahan saya guys ya. Setelah itu cari yang namanya background masjid. Jadi gini ya guys ya, ini sambil saya cari-cari background, saya juga mau ngomong ini. Saya itu nggak bisa berpikir gimana caranya orang-orang itu kok ketika channelnya kebanned atau kena dismon itu kenapa nyalain editor. Sebenarnya kalau kedismon atau kebanned, tetapi ya ini ada tetapi nggak ada apa namanya kata tertua atau tertulis di situ copyright, itu bukan salah editor teman-teman, perlu kalian ingat itu. Ketika ada tulis ada ketika kali channel kalian kena dismon ataupun kebanned, itu mungkin karena invalid traffic. Karena apa kok bisa invalid traffic? Karena kalian ngegasnya terlalu cepat, terlalu besar, terlalu gimana ya, kalian terlalu ngegas terus, gak boleh guys. Kita itu harus apa namanya, gak boleh serakah, gak boleh tamak gitu. Jadi kalau kemampuan video itu ada kemampuan video masing-masing ya, video ini mencapai berapa gitu jumlah uangnya yang masuk ke estimasi. Ini sambil saya cari-cari ya, ini bingung sekali, ini banyak soalnya.
sudah dapat ya, ini tinggal kita copy aja, kita download. Nah setelah kita download dulu, kita tunggu lagi. Kalau enggak nanti udah selesai, baru kita eksekusi lagi ya. Sini kita scroll-scroll TikTok dulu lah ya, sambil cari-cari bahan buat ngedit video hewan, tentang hewan lucu-lucu gitu. Nah ini saya pakai Tikmet itu buat download video TikTok yang ukurannya HD, terus nggak ada watermarknya, jadi enak gitu. Itu juga saya jelasin tentang mengolah video TikTok kayak gimana sih gitu. Nanti ada penjelasannya. Guys ya, ini kenapa ada layar hitam-hitamnya, ini namanya black screen guys. Caranya gimana cara membahasnya, ketika ada yang kecil ke bawah, klik aja yang warna biru ini, terus kita menuju efek, cari aja efek namanya itu ultra key, ketik ultra key. Nah ini langsung kalian drag aja ke bagian yang warna biru tadi ya, boom. Nah kan mudah guys, sebenarnya kayak gini tuh mudah. Ini kalian bisa seleksi juga warnanya, nanti kalau misalnya ada yang green screen, kalian seleksi berubah jadi hijau itu warnanya nanti, karena kita pakai black screen jadinya warna hitam. Kita sesuaiin dulu ini. Nah kalau gini kan pas. Nah ini udah sesuai nih. Nah kita selesaikan lagi nih, kayaknya belum pas, terus kita setting lagi. Nah mungkin segini cukup ya. Nah sambil nunggu nih kita tonton lah TikTok atau yang lain, jauh bisa charge dari bahan gitu. Kita lihat tuntutan kita yang lagi, yuk. Masih belum ya, karena tadi udah ya, kita cancel aja dah. Supaya tidak terkurang, kalian cari videonya itu di TikTok, terus kalian download ada namanya website itu TikTok Monitor HD. Yang main itu apa kemarin? Ini TikTok, ini bagus nih guys, nggak ada watermark, terus kualitasnya juga HD ya. Nah, caranya sih caranya lama banget. Ini kita cari Ini iklan, itu saja.
simpan video lagi. Kemudian kedua kalinya terus jam 1. Nah, lalu kita cek nanti soal ini durasinya 5 menit ya, jadi gak mungkin cuma sedikit. Kita cari lagi. Nah, ini bagus nih. Di dalam ring. Untuk copyright itu mungkin kalau di musik, kalau di lagu, kalau di gambar juga langsung simpan gambar sepatu. Dan yang simpan gambar sepatu ini selesai. Cara langsung aja karena langsung juga lagi cari yang ini video buat video rekam mana aja lucu kita ambil guys, karena disini kita juga gak usah, kita gak anggar nyolong gitu, kita gak usah dari mana nomor yang pas, terus dari musik juga situ pasti YouTube juga ngerti, karena peraturan YouTube sendiri itu kita boleh ngambil video orang lain tapi situ harus ada modifikasi. Itu ya. Karena ini sudah kita hapus. Nah, karena ini penting juga sudah selesai. Kita draft dulu ke sini buat background ini. Nah, kita minus. Terus ini to convert kita. Ini panjang sama sudah. Bang itu kok ketutupan, bang itu ketutupan, ya karena ini tadi kan backscreen. Nah, caranya kalau buat ketemu itu caranya biar backscreen ini hilang, kita ke menu aja. Nah, di sini terus cari menunya Ultra Key. Nah, setelah itu terada di sini yang biru celah. Ya sudah aturan yang bisa setting warnanya. Nah, cara bukti juga tentang item ini sebelah. Nah, ini kan selesai. Dan tuh diselesaikan. Nah, caranya juga sesuai lagi kan ini. Nah, apa namanya? Caption ini kan bukan jelas ya. Nah, dan bermasjidnya itu apa kurang lain dari pembentangan caranya buka turun aja dari gak usah pakai terjemah ini udah ini aja deh kan juga akan apa namanya berjalan bikin ya. Itu kalau ada ini susah sih. Nah, bidding kalau gitu kita skill itu apa cara ini dia ini kita bayangnya jadi cuit nanti kita bawa caranya gini yang gambar ini kita skill lagi ukurannya jadi apa ini dia terus kita naikin. Nah, itu. Kita turun aja. Nah, ini kan berarti gimana itu? Nah, kita ada ruang buat ini apa namanya? Ruang buat tulisannya ini. Mesti kita sesuai lagi aja. Kita kan mesti kemudian. Nah, ini pas tuh. Pas tuh. Ini kan enak. Nah, kalau udah gini, ini kalau di-upload, ini masih sering kena copyright. Nah, caranya kayak gini. Kan kita tadi masih download ini ya, apa namanya, ini. Yang video apa tadi? Yang di Jalan Bungkung. Ini masih yang dari di-upload. Karena udah
sudah. Saya akan beli fakta. Tadi saya siapa ya? Nah, yang gak beli fakta. Berakat ini sama sih. Gua tunjuknya kebanyakan perusahaan mafia. Jadi kita cukup download yang ini aja tadi, yang apa namanya, kita menghubung sama dengan air. Nah, sebenarnya kemarin tuh gua udah makan sih dekat rumah gua itu suara pecahan burung sama mercik air, tapi ada di lupa kampus, jadi ya udah apa kali udah kita aja ya. Sambil kita nunggu datang, kita cerita aja ya. Nih, cari bahan buat. Sama film damage yang enggak dibingungin ya. Nah ini fungsinya adalah untuk menutupi yang ada sudah terjadi deteksi kesamaan gambar di channel orang lain. Kita sudah menutupi pakai teks berjalan sudah untuk suara. Suara ini saya cari berita pertama di cari berita, setelah itu di translate menjadi bahasa Inggris. Nah, setelah itu ada aplikasi namanya itu T2S di Android. Kalau iOS atau iPhone tidak tahu saya. Kalau di Android itu namanya T2S. Nah, itu aplikasi bagus banget. Di situ kita bisa beli beberapa bahasa dan juga suara cewek atau berjumpa itu bisa. Nah, setelah dari translate ini, teksnya itu saya copy, terus saya ucapin ke T2S. Nah, itu di T2S baru saya lanjut lagi supaya kata-kata itu yang titik komanya itu juga menentukan kecepatan dan kecepatan bacaan itu makanya. Terus ada pilihan offline dan juga online itu bisa saya biasanya pakai offline dan suaranya itu jauh lebih bagus beneran online itu suaranya jauh lebih bagus. Dan juga ini premier saya dalam perusahaan baru. Umur lo banget. Cari kebijakan. Not to forget Toyota's hand aggressive search.
Black 18 in Hungarian grounded in Chile by the CO4 pilots. And the public, teman-teman ini dari Jerman ini ada teman-teman ini juga sih. Ini juga hal yang sangat penting gitu. Pertama kita untuk sebelumnya. Sama aja mungkin ya, ini kegiatan. Ini juga lagu ini itu. Biar gak copyright, kita cari di sini. Toyota, ada tipe jadi mulut, hot. Toyota VR Pro. Jadi kita juga harus betul-betul pengawalan untuk mobil-mobil gimana. Toyota, ini harus kemana. Karena setiap satu video yang kita buat itu gak ngambil satu video aja. Dan benar orang itu. Misal kita coba buat satu program, terus kita ambil tiga video dari kenal channel kemarin. Jadi kita nggak ambil semuanya, itu kabel yang kita ambil yang sub-sub yang kanaknya atau kita ambil sub-sub yang bagus saja. Jadi kita modifikasi lagi di sini, kita kasih lebih suara. Nah itu kalau di pedoman YouTube itu nggak akan melanggar aturan YouTube. Karena kenapa? Karena kita mencari kalau mencari bahan di YouTube itu bisa kita cari mobil ini. Toyota S2000 Razor dari program yang kita cari. Nah, ketika di sini, kalau kita ngambil video yang penonton tinggi, ini resiko copyright-nya itu gede. Maka kita cari, kita copy terus. Terus Roll Videos ada Graphic Commons yang diperbolehkan untuk digunakan kembali video tersebut. Nah, kita ada di filter yang Creative Commons, berarti itu memperbolehkan kita untuk mengambil video tersebut dan kita modifikasi ulang akhirnya. Bisa kita tambahkan untuk reaction, kalau konten reaction itu bisa gitu. Nah, sebenarnya kita ngambil ya dari sini juga gini. Kayak ini bisa diambil dari kopanya yang udah di filter, terus filtersnya Creative Commons. Ini menurut aturan dari pedoman itu boleh diambil dan juga kita kembali. Soalnya ada tulisan, kita lihat contoh satu video. Kita lihat ke bawah atau ke deskripsi ya. Biasanya di sini tuh ada yang namanya reuse video. Cari yang ada tulisan kayak gitu. Kita cari sebenarnya kita cari. Kalau nggak ada ya jangan dipakai. Kalau ada tulisannya kayak kamu bisa terus reuse. Kalau itu nggak apa-apa, kalian pakai itu lebih aman. Nah, ini ada di namanya ini Creative Commons Attribution Licenses Reuse Allowed. Jadi video, setiap video yang ada dan yang lisensinya Creative Commons ini bisa kita gunakan kembali. Ini bisa kita gunakan kembali ya. Karena apa? Karena di dalam pedoman YouTube sendiri kita bisa manfaatkan video orang lain untuk kita reaction, untuk kita modifikasi nanti. Jadi kita coba nanti bisa gini, kita nge-play video orang terus kita lihat, sesekali kita lihat, terus kita pause, kita lihat, oh ternyata gini ya pengalaman dari pedoman YouTube itu resikonya apa, terus tampilan sampingnya kayak gimana, terus kita play lagi. Terus di bagian depan kita apa lagi? Oh ternyata lampunya kayak gini, terus bumper juga kayak gini, kaca juga kayak gitu. Nah, kalian bikin kayak gitu aja itu udah gak aman dari copyright itu. Dan untuk kalau lagu, kalau milih lagu,
dan lagu kan ya, lagu kalian jangan kalian jangan ngetik yang namanya ini break song copyright. Kalian cari ya, cari musik di platform no copyright. Kalau nggak ada embel-embel audio library, jangan dipakai. Karena itu bisa diklaim konten ID sama yang punya channel ataupun orang lain. Jadi kayak NCS itu memang namanya copyright song, tapi kalau kalian pakai pasti kena saja jangan di makanya jangan pernah pakai musik-musik yang ada untuk copyright. Ya kalau copyright itu susah sebenarnya. Nah, cara paling aman meskipun musiknya nggak sesuai kayak musik-musik apa, tapi musik ini sangat aman. Caranya kalian ke channel yang dikonsumsi ini. Pojok kanan sekalian dan ke pojok kanan bentar ya ada umurnya sudah selesai. Kalian di sini cari yang namanya YouTube Studio, kalian ke YouTube Studio, kita tunggu lagi nih sampai kita melihat pembuatan kita yang tadi. Nah ini sih lama ya, ini sudah yang ada ini kita lanjutkan, dan kita bisa. Tahu kita selesaikan dulu dan ini apa jadi yang ngaji-ngaji yang doa-doa ini tadi udah suara dari ini kita yang tadi ya udah kita download nih, kita drag langsung ke sini ya bisa. Seharusnya bisa. Nah, kita masukin ini. Terus, tetap proyek merata ini. Ini pasti ada kayaknya. Ini di poting. Tengah kelaman dari proyek ini. Ini biar saja. Ambil musiknya doang. Bener kan? Kita mulai dari awal. Sebenarnya tadi ada intronya, gue ingat ada intronya. Nah, kita intro udah selesai, sudah potong. Kita berhenti di musiknya, kita harus ke sini. Nih, caranya gini. Kalian klik ke tangan, lalu geser klik ke kiri, klik ini, nanti itu jangan sampai lepas. Itu jangan sampai lepas, kalian geser-geser ke tangan. Ini udah kayak mati. Lebih cepat kan? Kalau mau lebih cepat lagi, kayak ini, pakai. Nah, kalau nggak gini-gini. Tiba-tiba gini tuh
begini, besar sini, nah, ini kan pas kan. Suara kayak gini jauh lebih aman, tapi kalau mau lebih aman lagi pakai dengan cair. Tapi ini masih di lombok ya, dengan cair. Jadi kita lanjut ke tutorial di YouTube Creator Studio ini, bentuknya memang di dalam bagian internetnya tolong ini apa-apa. Nah ini kan udah di sini ya, kita ke yang sebelah kanan, cari yang paling bawah itu ada audio library. Nah ini audio library, kan banyak banget film musik ini, banyak banget. Ini sebenarnya lagunya enak-enak guys, cuman kalian harus benar-benar ngulik, harus benar-benar tahu genre dan juga moodnya itu kayak gimana, kalian baru bisa nemuin lagu yang feeling sama kalian. Terus kalau di sini juga kita perhatikan lagi di recognition style ini, di sini ada di kategori recognition style. Yang kayak gini, ini kalian harus mengcopy ini, copy yang ada di dalam kotak ini, di copy, terus ditaruh di deskripsi. Ini untuk icon yang CC, tapi kali ini kalian tak perlu ngasih apa-apa ke dalam deskripsi video kalian. Jadi lebih baik pakai yang ini. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi juga banyak sih. Kevin McLeod itu lisensinya kayak gini, kalian kalau mau pakai itu gak mau masalah. Nah, itu tadi kan cara buat biar cari konten atau cari bahan video biar gampang kelakuan sama musik yang dijamin anti copyright. Sekarang kita kembali ke ruang yang tadi ya, yang otomatis. Ya ini nama sequence-nya di atas lama belakang. Tapi sebenarnya di sini tuh soalnya yang kemarin baru saya ini kondisi dan channel yang dibacanya gue ambil, terus gue edit-edit nih, kelihatan ada otomatis sebetulnya. Mungkin ini belum seberapa. Terus apa ya? Oh ya, ini untuk yang kan tadi cari video ini, kita lihat yang hewan dan nah ini dalam konsep itu di kemarin dari jadwal video punya orang. Nah videonya ya kayak gini, gue simpel aja, lucu-lucu aja gitu ya. Ini videonya ini keseluruhan buat video gitu. Ini
semuanya dari TikTok semua sih, kayak dia ini dari TikTok semua. Fitur mundur kayak ini juga bisa mengalami resiko terkena copyright, guys. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya video ini horizontal, kan? Apa sih? Vertikal. Ya, vertikal. Berdiri kita aja, pada dasarnya ini berdiri. Terus kita ubah skill. Nah, perubahan skill dulu, itu juga bisa mengurangi resistensi copyright. Makanya kayak gimana caranya, gimana nih? Saya ambil contoh sini, bagian belakang sini. Kita coba cari ini. Nah, ini ada kecil. Ini ada yang atas nih. Nah, ini video awalnya kan kayak gini. Ini awal di video saya ini kan. Kemudian klik Alt, tahan, dan dari atas. Nah, terus yang bagian bawah kalian rubah skillnya menjadi 325. Nah, kayak gini. Nah, untuk memblurnya kalian berubah effect, terus cari namanya Gaussian, ya, cari namanya Gaussian Blur. Kalian drag ke video yang tadi bagiannya di bawah. Nah, ini yang atur blur range-nya di 50. Nah, jadi kan gampang banget sebenarnya, guys. Kalau udah tahu caranya tuh gampang banget, serius. Terus kalian di sini, nah, kita akan pilih aja dan akan berujung. Caranya kayak gitu. Terus ini musiknya, ini musiknya banyak luar. Kalau musik ini kan kalian mungkin sering dengar musik-musik kayak gini, ternyata itu di audio library itu ada, guys. Audio kayak gitu tuh ada. Kalian cari aja musik ini, genre-nya Children's. Kayak banget. Di sini tuh banyak lagu-lagu yang apa namanya sering digunakan itu di luar anak-anak itu pada. Nah, yang gue bilang tadi di atas kayak gimana kan? Nah, dia ini sini tipe ini, guys. Kalian tahu kan kayak gimana kan? Apa paling banyak digunakan itu audio-audio. Terus ini juga ada kayak efek-efek. Kalian yang sering nonton TikTok pasti tahu lah suara kayak gini. Nah, ini kalian pasti tahu dengar kan. Nah, kayak gitu gue juga nanti di YouTube. Dicari yang search aja. Search-nya itu song infant Chinese. Sudah familiar dengan suara-suara itu di TikTok juga banyak. Nah, di sini udah kemarin aku banget yang top 15 Chinese song effect. Di sini ada banyak banget sih. Ini udah aku lingkungin di sini. Ini dia, aneh. Ini mau. Kenapa gue ke sini? Ini kok hilang? Nah, ini
di video ini kan ini sudah semua menyanggu. Ini aku lihat ini juga ada untuk sekarang ada project misalnya. Ini. Tidak sampai 15. Banyak. Ini tiba-tiba ada gitu aja semua. Cuma suaranya, suara aslinya ini takut. Soalnya gini, di TikTok itu ini audio-nya kayak audio-audio orang luar negeri kucing berapa itu agak luar negeri. Gue dulu pernah bikin video TikTok, TikToknya Siska. Dan itu kena copyright banyak. Nah, gue gak kepikiran kalau audio asli dari TikTok itu mengandung copyright. Makanya setiap gue download video dalam TikTok, itu audionya gue bilang semua gue ganti pakai video, pakai audio kayak gitu. YouTube itu gak perlu punya apa namanya tokoh detail. Yang penting video itu jelas. Mengecek kenapa oh ini lucu lucu terus ada ini. Kalau nyambungnya tuh gini, lagu kan ini lagu tema anak-anak ya pasti lucu ya, lucu-lucu itu. Dan video ini juga nyambung, hewan-hewan yang bukan ada yang lucu kayak kucing yang lucu itu kan lucu-lucu. Itu kerja dari sini itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Mana lagi ya? Bukan tadi, masih dulu nih, masih lama. Kita cari lanjut dari Angel. Coba. Ada sedikit tips untuk kalian nih. Sedikit tips biar mempermudah sistem kerja kalian. Nah, kenapa gue bikin yang kayak gini dalam satu sequence? Gue bisa ngebuat 10-15 video itu bisa. Karena gini, gue manfaatin fitur yang namanya mark in dan mark out. Nah, ini kan kalau pakai ini, kalau pakai makin dan makin ini yang kita render itu video yang ada di dalam marknya saja, yang di luar jadi tidak. Makanya gua pakai satu sequence, terus kutip dari beberapa video. Nah, kalau render ya kita pakai dulu kita di mark ini kan bisa kita geser tuh, mungkin sesuai sama gua sendiri. Tinggal kontrol-N. Nah, kalau paling enak ya kan kalian biasanya ekspor itu kalian ekspor ini ekspornya di rendernya ini lama, ini nggak bisa barengan kan saja, ini tuh lama, ini apa namanya nggak bisa banyak gitu, rendernya harus satu-satu. Nah, caranya ada render itu bisa banyak. Kalian klik yang kiri, ya kan, klik yang kiri ini, dia akan menuju yang namanya software Adobe Media Encoder. Sebelum kalian menggunakan renderan tadi, kalian harus download dulu Adobe Media Encoder yang sesuai versinya itu sama kayak Premiere kalian. Setelah kalian download dan install, baru fungsi dari kreatif tadi itu bisa berguna itu. Nah, kalau misalnya gini, udah pertanyaan, kalau misalnya gini, kan ini sudah dibar di sini, terus belum detail, terus kita geser lagi ke renderan yang sebelahnya kan, terus kita langsung render, kita dulu kan, apakah bisa? Bisa, ini ini hanya perpindahan. Kalau sudah masuk ke Adobe Encoder itu sudah save di sini.
Jadi untuk berubah di sini itu nggak apa-apa. Jadi kalau tidak di sini juga nggak masalah. Jadi kalau di sini juga nggak masalah. Dia tetap bisa. Jadi itu bisa kalian tahu. Sebenarnya tuh itu spesial dia. Karena keluarga mereka jadi berperan dalam puncak keluarga itu kan. Kita lanjut yang baru tahu tadi. Ya mungkin kalau gini mungkin menurut gue udah cukup ya untuk dibaca gini aja mungkin udah cukup ya, minimal bisa untuk kalau kita menurut suara lagi itu buat itu aja sih, biar ya lebih aman aja sebenarnya. Kali kayak gini juga udah aman. Satu ini udah aman. Tangga kalian gini, kalian rubah pitch suaranya. Caranya gini. Kalian cuma satu ya ini, ya penutupnya itu cuma satu. Kalian klik ini, terus kalian pergi ke effect. Effect, terus cari yang namanya audio effect. Nah di sini kalian bisa atur enak bahwa suaranya jadi lebih ngebas, jadi lebih pelan. Lalu kalian cari yang namanya studio reverb. Ini menimbulkan efek gema seperti di ruangan yang terbuka gitu. Bukan di ruangan yang tertutup, cuma lebar. Kalian kalau ngomong disitu kayak wah kayak rumah gitu, jadi itu bagus. Ini sebelum dan ini sudah gelaran itu jadi lebih megah. Terus bisa aja kita tambahin namanya SFT filter, tambah lagi yang namanya multiband compressor, terus pakai parametric equalizer. Nah, cuma pakai 4 efek ini aja udah cukup guys. Parametric equalizer ini fungsinya untuk ini, kita pakai enhancer. Nah, ketika ini kita naikkan, ini suaranya jadi agak lebih bass. Nanti turunkan biar gak nangis. Cukup seperti ini aja guys. Ini kita turun naik ini. Terus kita upload sih. Coba kita dengerin. Suaranya jadi lebih keras kan. Jadi anak filter ini harus memantukan dulu baru bisa bisa pakai desa atau apa ya, bisa pakai desa nanti yang lebih lengkap besok. Ini gua pakai yang tightener bass. Ini suaranya keras sedikit. Ini dia bunyinya. Terus kayak ini udah cukup ya. Ini udah cukup menutupi. Nah kalau itu kalian tinggal render. Nah tips juga untuk kalian render itu kan ya, Ctrl N. Settingan biasa, di brandnya awal itu biasanya konfigan ini, biasanya begini. Itu kalian buka ke terus untuk preset. Ini kan juga kalian video 1 jam, 20 jam. Ini estimasi websitenya itu menggigat. Ini kalian turun aja di preset ini, kalian turun aja di base 720p HD. Nah,
dia akan berdoa menjadi tiga dengan sembilan enam. Nah, itu bisa jadi kiwi. Nah, di sini juga bisa kalian tidak bisa ini kalian memilih kalian geseran ke atas untuk kapan di gitu. Mungkin cukup sekian ini tutorial dari saya. Semoga kalian mudah memahami ya. Terus juga Oke, guys, jadi untuk kalian yang kalau ngedit itu pastikan mood kalian bagus dulu ya, guys. Kecuali kalau memang kalian ngedit untuk kebutuhan kalian, guys. Jadi jangan lupa untuk dipasin lagi untuk klip-klipnya. Terus apalagi ya, banyak sebenarnya yang harus kalian belajar. Lihat aja tonton video gini, ini durasinya udah hampir 1 jam. Ya 1 jam lah, supaya kalian bisa mengerti gitu gimana sih caranya edit video biar gak copyright, caranya mencari bahan yang benar tuh gimana. Intinya kalau cari di YouTube usahakan ada tulisan common creative attribute atau bisa disebut reuse allowed, atau itu kalau dalam pedoman YouTube bisa kalian gunakan, guys. Bisa digunakan, soalnya pedoman YouTube itu begini, kita boleh mengambil video dari YouTube seseorang, tetapi kita harus bisa memodifikasinya. Dengan apa? Dengan caranya gimana? Sama kayak video mobil tadi, disitu kan ada apa, kayak pembacaan berita atau voice over dari aku gitu, guys. Nah, itu bisa berguna. Itu yang namanya modifikasi atau biasa disebut reaction. Itu bisa disebut juga reaction sih. Karena ya namanya kita itu kan beda berita gitu. Jadi misalnya di YouTube itu spesifikasi, terus di website atau di berita mana itu kita ambil yang berita terbarunya atau beritanya ini keadaan mobil ini kenapa gitu. Kalau untuk merotal ya itu tadi, cukup ditutupi saja sama suara-suara kicauan burung, terus sama gemericik air. Intinya kalau main VPN mah secukupnya aja, jangan terlalu tamak lah, jangan serakah. Terus kalau misalnya ketemu sungguh atau orang-orang yang udah lama berkecimpung di dunia VPN, kasihlah sedikit apa gitu, karena mereka juga berkorban waktu, uang, dan juga banyaklah untuk mencari metode riset. Ini untuk riset metode itu, mereka semua juga butuh yang namanya modal juga untuk riset. Makanya untuk kalian para pemain VPN, jika ada sesuatu kalian atau yang lebih lama bermain dengan VPN, tolong juga diperhatikanlah. Mereka juga berjasa di dunia per VPN-an ini. Mereka yang menemukan metode gimana caranya biar ngasihin uang, biar CPM tetap tinggi, terus biar gak kebanet, itu mereka juga berkorban banget, guys. Makanya kalau kalian ngegas itu jangan terus-terusan lah. Setiap video juga pasti ada batasnya, ini berapa juta. Setiap video itu kapasitasnya berapa juta itu pasti ada. Terus CPM juga pasti ada kapasitasnya berapa juta. Makanya ketika CPM udah naik, kalian jangan gas terus itu. Cukup ganti video yang lainnya atau ganti channel. Oke, mungkin cukup sekian lah dari UKG Predator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sukses, dan salam VPN. Here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living...